salah satu rombongan kami berteriak bahwa di sana ada mayat. Apa yang terjadi saat ini terkait dengan apa yang kita sebut konflik ya sebetulnya? Itu kan masalah relation ya sebetulnya. Kalau tidak diperingati kejadian-kejadian itu, maka di desa kami ini ditimpa bencana. Kita harus berdampingan dengan fatwa yang ini, masyarakat dan fatwa yang ini. Itu nggak ada pilihan lagi, Pak. Saya katakan di Indonesia, di Harimau Sumatera, saya sih meyakini manusia itu bukan mangsa harimau.